Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya lebih dikenal sebagai Bandi. Ini kita saya Iban S5520EX. Okey. Sekarang dah tukar flat wire stainless steel. Memang benda ni lain range cerita sikit. Dah jadi modern sangat dah bunyi dia. Takut juga nak tukar stainless steel ni, tapi sekarang dah rasa macam lain macam nak sedap pula. Playability tu makin senang dengan action yang Dr. Graham buat, memang terbaik lah. Rendah dia, fuh, macam cecah lantai lah, kata lah. Kalau bawa motor tu macam serik lutut lah, kata. Memang rendah, memang sedap, dah boleh macam apa dah sepuluh-sepuluh tu. Oh, promok satu. Oh, kok. Nah, kita buat dia. Saya pun dah dulu ada masalah wiring sini kita ni, sekarang semua dah betulkan, dah nak bagi dah. Semua penawar susuk semua dah masuk, nak cakap tongkat Ali ke apa semua dah masuk dah ni. Jangan bimbang. Kita dah lawas sampai dah ni. Test solo mode. Solo mode. Solo mode. Okay. Saya tak ada set list solo mode, kita maaf. Dia nampak menipu di situ. Bunyi macam arpeggio tapi sebenarnya note first, note last tu penting. Oh. Siapa-siapa yang nak belajar arpeggio kena tahu note first dengan note last je. Kalau main apa orang cakap lagu Switch Off, main lagu kerajaan kita, lagu legenda sepanjang zaman kita tu, tak dapat bunyi slash. Dia dah lain, dia dah bunyi. Kalau slash dia beranak tahun 2002, mungkin bunyi dia macam ni. Dah model. Ada sound. Sweet. Nampak dia. Oh, cakap tu apa yang macam dulu balance juga selalu buat yang nampak bunyi berisi dia tu. Ni dapat orang terkejut, nampak je S ni body yang nipis kan. Yeah, tapi body sound tapi dia dapat bunyi body dia tu. Apa lagi nak cakap ni? Tracklin dia. Ha? Clean. Okay. Gitaris baik-baik. Jun. Tak ada gitaris baik tak? Tak ada.